Ah, game culun eh, mah. Kita dandan segembel mungkin. Tidak, nggak ngebanding ke nanu gitu ya. Kok ngarki sendiri ya? Ngarki sendiri. Halo, halo, selamat datang di live. Ini masih menyesuaikan, biasa main di handphone, sekarang main di PC. Agak aneh emang. Ini disuruh main game dulu. Biasalah awal-awal game tuh tutorial-tutorial gak jelas. Padahal sebenarnya udah ngerti kan. Tapi mau gimana ya. Ini ngasih tutorial buat pemain baru. Ya anggaplah kita juga masih baru gitu. Sekarang mah kita cosplay jadi newbie aja kali ya. Cosplay pura-pura pura-pura pintar gitu. By the way, bagus gak nih namanya Kakang Prabu? Oh, ini terlalu. Apa tuh? Iya, tapi anjir sulit ini nah non tuh. Hey. Sulit ini apa aplikasinya? Karena sebenarnya di HP easy. Mana mana? Duh. Gak kurang dekat itu. Kemarin di atas. Pelan aja pelan pelan kita pelan pelan. Selama bocil bocil start itu langsung. Kita nggak bisa berharap banyak lah untuk di sini ya. Pelan pelan. Nanti kita misi. Tapi tutorial dulu, Kang. Ini si Kakang Prabu akan berpetualang di Play Together. Oh. Sabar. Susah, coy, susah. Ini gara-gara tutorial doang, kalau enggak gara-gara tutorial mah. Banyak lah ya guys ya kalau udah kayak gini. Nih. Hampir gak mungkin bisa menang. Masih ada harapan cuy, baru 2 baru 8 orang. Eh.
si alien-alien ini. Dah. Hancur. Halo, selamat datang buat kamu yang baru bergabung. Udah ada 2 orang, lumayan kan. Meh teh juga ngomong jadi sorangan gitu kan, ada 2 orang. Kita keluar langsung keluar. Nah, ngapain? Eh, jangan dulu. Tunggu dibocorin. Keluar. Namanya juga tutorial ya, enggak apa-apa. Agak susah emang kalau di PC itu. Kita mau setting-setting grafiknya dulu, ini agak burik. Kita coba untuk setting, buka handphone, setting. Itu harus high banget gitu volumenya. Oke. Lumayan dapat game. Bahasa bisa diganti gak sih, bahasa Indonesia gitu? Ya. Indonesia. Biar agak joss gitu pakai bahasa Indonesia. Kalian udah deketan coba mau asal tarikannya suara game lah. Oh, apa nih? Oh, mic-nya. Ulang lagi ya, pakai bahasa Indonesia biar ramah gitu kan, buat klien-klien yang nggak bisa bahasa Inggris, pas suaranya kurang kencang gitu ya. Yo, welcome, selamat datang yang baru bergabung di Hyper Minion. Entahlah kenapa di bang, kenapa namanya Hyper Minion, entahlah, mungkin beberapa patch yang akan datang minion akan dibuff kali ya. Apa bang minion ya? Itulah pokoknya lah. Creep. Oh, di Mobile Legend. Ya, kita kembali langsung ke gamenya ya. Di sini sudah ada Kakang Prabu dan teman-temannya yang baru di Pulau Kaya. Ini kok agak pecah-pecah gitu. Sekarang mau ngapain bang? Sekarang kita akan coba untuk misi dulu ya, sampai kita berhasil membeli pancingan dan apa bang, dan ini apa, buat menangkap serangga. Katanya di sini kan lagi ada event serangga ini, kita lihat ya. Di sini ada event serangga gitu, jadi dapet kostum serangga warna kuning. Buat kamu yang seneng baju-baju cute lucu gitu yang kayak gini-gini tuh boleh nih. Game apa bang? Ini game gak jelas sih. Game gabut. Nah, game bocil sih. Tapi game bocil, tapi yang main bukan bocil gitu. Kebanyakannya orang dewasa. Gak percaya, coba aja download terus main. Gitu. Bisa di add gak Kakang Prabu? Gak bisa karena ini pakai akun gue. Akunku yang asli ada, tapi di Android. Nantilah. Kalau misalnya paket algatinya udah datang, sekarang masih di jalan lah, masih di kurir, masih di sini. Sabar aja dulu. Kita biasa masuk game baru, klaim sana, klaim sini. Ini apa lagi nih? Adopsi pet di shop. Nah, oke, kita adopsi di shop. Tapi kita cek dulu aja ya. Belum bisa beli. Duit baru 300 kan, masih miskin banget gitu kan. Kel semua masih pada miskin. Biasa klaim sana. Bang, kenapa enggak ini aja, enggak iklan? Iklan tuh kayak skip gitu, kayak apa yang namanya? Nge-skip apa ya ibaratnya? Yang kayak gini-gini nih, free reward. Gratis 100 star satu game 100 star gitu. Tapi harus nonton iklan gitu. Kita enggak akan kayak gitu dulu lah. Terlalu lama dan terlalu monoton gitu ya. Kita sekarang mau coba misi-misi yang gampang-gampang dulu. Inventory di sini, di tas ya adik-adik ya. Ini di handphone nih ada game party kalau misalkan senang yang main game, cuma kalau di sini agak susah. Ada home party juga buat kamu yang senang dekor-dekor rumah terus dikunjungi sama player-player yang lainnya, itu di home party.
customize ini tuh. Perasaan tadi udah diganti sama bahasa Indonesia, kenapa nggak berubah ya? Udahlah biarin dah. Buat ganti baju, kalau udah beli baju di sini, ganti baju. Di sini daftar pertemanan, berhubung si Kakang Prabu ini baru lahir, ibaratnya baru nongol di Pulau Kaya, jadi belum punya teman. Nanti kita cari teman ya. Kira-kira ada gak ya orang yang mau berteman sama Kakang Prabu ini? Yang masih gembel bentukannya. Terus ini achievement banyak lah segala macam, nanti kita bahas satu-satu. Belum ada yang bisa diklaim sih. Yang paling gampang ini apa? First playing session. Jadi main untuk pertama kali ya. Nanti ya, satu-satu. Terus apa nih? Customize. Nah, di sini juga buat belanja-belanja. Selain di sini nanti ada di mall, furniture segala macam lah. Sekarang kita akan ke toko pet dulu. Toko pet. Nah, ini dia. Hai. Hai, kalau di handphone tuh halo. Gua sini. Ini tuh coba kalian bisa ngetik komentar enggak? Dites dulu. Siapa tahu nanti di waktu saya ngatur OBS-nya lupa gitu. Enggak diaktifin komentar. Kalau kalian ngechat ini apa? Ketahuan oh bisa oh enggak gitu. Happy Pet. Nah, selamat datang di Pet Shop. Ada apa aja di sini? Ada Mbak-mbak Pet Shop, Clark, apalah itulah pokoknya. You can find everything a pet may need here. Here's a free. Oh iya, kita dapat gratis ya, guys ya. Dapat gratis satu telur yang bukan untuk dimakan ya, adik-adik ya. Bukan untuk dimakan. Buat apa, Bang? Ini nanti bakal ngeluarin ada anjing kucing. Loh kok anjing kucing bertelur ya? Namanya juga game ya, enggak masuk akal emang. Tidak manuk akal gitu loh. Apa nih? Kita udah dapat. Kita coba cek inventory pet. Nah, kita udah dapat ya, guys ya. Kita keluarin aja enggak apa-apa. Walaupun telur, kita harus hargain kehidupan ya, guys ya. Harus hargain kehidupan. Di sini ada makanan petnya, di sini ada mainan pet. Tentunya juga ini apa ngelek-ngelek lagi. Ada si mbak-mbak ini kalau mau beli telur yang bayar-bayar, tempat mandi pet segala macam ya. Tapi karena berhubung duit kita masih 400, masih miskin but miskin gitu ya. Miskin but miskin. Kita bakal menjadi sosok warga baru yang teladan. Ibaratnya kita jangan jadi benalu di kota ini tuh harus. Kenapa ini crash, Cok? Maaf ya, crash ya. Kita ulang lagi crash gamenya. Jadi bukan salah dari kita. Ya, selamat datang yang baru bergabung. Alhamdulillah udah ada 360.000 yang nonton ya. Luar biasa sekali emang. Buram enggak? Enggak ya? Kalau buram coba setting kualitas video yang paling bagus. Nah, biar habis kuota kalian ya. Mana nih? Sabar. Absen dulu. Nah, kan kalau kata Bang Brendo, absen dulu. Ada siapa aja di sini? Sabar ya. Kualitas video, kualitas lebih tinggi. Atau kita lebih spesifik aja kali ya. 1080p. Oke, kita balik lagi di Pulau Kaya yang tercinta dan terhormat ini. Kita sebagai warga baru, ya kan, akan mengawali petualangan kita yang sangat-sangat tidak jelas ini. By the way, ini siapa bocil? Masaru Eagle. Nah, skip, gak ada fotonya. Kita akan cari mbak-mbak yang pakai foto. Ngapain aja nih, ngapain dulu nih. Tadi pet udah ya, kita dapat 1000. Tuh, lumayan tuh 1000 kita udah bisa langsung beli pancingan ya. Pancingan buat apa, Bang? Buat mancing ikan tentunya. Tapi nanti satu-satu. Terus ini, oh, disuruh mancing. Disuruh mancing yang artinya kita harus segera memberikan pancingan. Pancingannya di mana, Bang? Nah, di sini nih. Best Pro Shop. Ini kayaknya belum berubah settingannya, coba. High. Resolusi device setting. Coba deh. Restart lagi, males udah lah, enggak usah lah. Kita pasrah dulu aja pakai yang ada ya.
kita datang si amang-amang ini. Assalamualaikum. Terus sini. Kita beli yang paling murah dan yang berkualitas, jangan yang ini juga. Karena saya udah pernah main game ini di sebelumnya di Android. Jadi saya tahu lah gitu kayak fungsi-fungsinya macam-macam pancingan ini itu yang bagus yang mana gitu. Kalau di awal-awal kayaknya gue bakal rekomendasikan ini aja nih. 3.750. Duit kita ada 1.000, masih kurang sekitar 2.000 lebih. Ntar dulu, gimana caranya biar kita dapat duit tanpa harus mancing dulu? Gimana? Oh iya, kita antar pizza. Ini nanti kita skip dulu. Ini apa nih? Ini ngambil apa? Apa serangga. Serangga juga kita harus membeli tangkapan serangganya. Sekarang kita kerja yang gratis-gratis dulu, yang gak usah beli-beli. Kita antar pizza ke Papa Mino. Selamat pagi Papa Mino. Adakah kerjaan untuk saya yang pengangguran yang baru datang dari luar kota? Dari sebuah desa terpencil. Saya haus ya nanti ya. Belum bisa beli minuman guys. Masih dicicil-cicil. Oke. Langsung collect reward aja ya, gak usah collect 3 kali reward gitu kelamaan. Kita mah anaknya teh anti lebih. Pasti ngomong apa sih? Sekarang apa nih disuruh ngapain? Oh, disuruh minum. Belum ada masalahnya, minumannya belum ada. Skip aja udah, enggak usah, enggak apa-apa. Enggak akan mati. Bang, kalau enggak minum nanti mati, enggak akan mati. Santai. Mana ya? Ini nanti Fanny nanti lah. Ngomong-ngomong nih, nanti kalau kita menjalankan misi di Fanny apa masuk ke 7-Eleven-nya ini, nanti kita dapat baju beruang polar bear gratis. Tapi nanti itu satu-satu. Kita kerja yang kedua kalinya. Papa Mino, tadi pizza sudah diantarkan dengan baik ke customer tercinta. Sekarang minta job yang kedua. Kita coba untuk ngantarkan telurnya netes berapa lama. Telurnya netes berapa lama ya? Kalau digelindingin kayak gini di jalan nih, digelindingin itu lebih cepat menetasnya. Ya pakai logika aja, telur digelindingin lebih cepat pecah, ya udah digelindingin aja kayak gini. Tapi enggak. Ini tuh nanti ada yang namanya XP si telurnya ini nih, kayak klik telurnya terus pencet logo telapak kaki binatang gitu. Nah di sini nih ada XP-nya nih, yang hati. Setiap dia punya keinginan tuh dia harus dikabulin gitu. Kalau keinginan dikabulin nanti tuh nambah lagi XP ininya tuh terus. Kalau level 1 nanti lanjut ke level 2. Level 2 tuh baru menetas. Baru tuh ketahuan ini telur isinya apa, mau kucing, mau anjing. Kucing jenisnya apa, anjing jenisnya apa gitu. Yang enggak mungkin tuh telurnya menetas terus tiba-tiba keluar kayak gitu. Yang aneh-aneh gitu enggak ada. Itu cuman anjing sama kucing doang gitu. Buaya gitu keluar enggak ada. Tapi pengen dapat buaya nih, nanti ada triknya juga kalau kalian pengen dapat buaya. Ya jadi gitu ya, kalau untuk telur netesnya berapa lama itu tergantung dari kepedulian kalian terhadap telur ini. Kalau misalkan telur ini pengen ngapa-ngapain terus kalian gak kabulin, ya lama gitu kan. Atau caranya kita harus beli kayak semacam kandangnya, dia ada tempat minumnya dia di rumah gitu, terus dikasih makan, ditinggal dengan beberapa waktu tertentu, nanti itu juga nambah SP. Cuman itu harus bayar gitu loh. Berhubung kita miskin, duit cuma ada 1.486 juta. Sekarang kita kerja dulu. Pizza udah berhasil diantar ke bapak polisi yang sedang bertugas. Selanjutnya kita akan antar ke pelanggan yang terakhir. Tapi telurnya nggak ngambekan kan? Kalau telurnya nggak ngambekan, yang ngambekan itu kamu. Gak. Kenapa harus ngambekan gitu loh telurnya? Biasa collect reward. By the way, suaranya jelas gak? Apa sama gamenya, gedean mana? Gedean gamenya apa gedean gengsinya? Gedean, maksudnya gedean suaranya gitu.
duit udah nambah jadi 15.000, 1.500 kan lumayan ya. Kita kerja lagi sama Papa Minu. Emang Papa Minu tuh terbaik lah. Sangat-sangat ramah untuk warga baru seperti kita ini yang sedang mencari cuan gitu. Untuk bertahan di sebuah kota yang sangat padat dengan penduduknya. Bang, beli rumah nanti ya. Beli rumah nanti, belum bisa beli rumah. Kita anterin dulu pizza ke Bapak Polisi lagi. By the way, kita ini lagi ada di servernya Inggris ya, server Inggris. Jadi gak ada orang Indonesianya, cuman jarang gitu. Jadi kalau kalian baca tuh di bawah sini nih yang kayak bla 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 itu orang-orang luar semua ya, Vietnam biasanya tuh. Baiknya Vietnam, China. Nanti kita bakal pindah. Apa sekarang kita pindah ke Indonesia aja kali ya? Kita pindah ke Indonesia ya. Bisa gak sih? Gak bisa, gak bisa. Crash lagi ya. Ini crash terus gimana? Gak apa-apa, santai. Selamat malam yang baru bergabung. Semoga betah nanti live-nya sampai jam 4 pagi ya. Teman begadang kalian, semoga betah. Kalau di channel lain tuh harus sawer, di sini enggak. Karena emang bukan siapa-siapa. Tap to screen, oke. Okay. Ini kita pakai akun gue dulu ya. Nanti kedepannya kita bakal pakai akun kita yang sesungguhnya, yang sudah sangat-sangat sultan, walaupun tidak seberapa sultan ya. Oke, okay, kita balik lagi. Tadi sempat crash. Tadi ngapain ya kita? Ngapain ya tadi terakhir? Kita udah klaim belum ya? Kita ngapain ya tadi ya? Lupa. Oh, mau pindah ini, mau pindah server. Gak bisa, udah gak apa-apa lah. Server Inggris aja kita. Masalahnya kalau Inggris nanti gak bakal bisa sapa-sapa sama player lainnya gitu. Agak kurang seru. Apalagi bahasa Inggris. Gua ya remedialan. Kita masih menjadi seorang pekerja pizza ya guys ya. Pengantar pizza yang sangat rajin setiap harinya demi membayar kos-kosan yang sangat-sangat mahal ini. Karena kita belum punya rumah. Captain Jack, ini dia pizzanya. Semoga selamat menikmati. By the way, nanti kita bisa beli kendaraan di sini, kayak motor, sepeda. Ya paling murah sepeda sih. Ada motor, ada mobil. Top up bang? Enggak, jangan lu top up. Kecuali kalian sawer ke channel ini 500 juta sekali sawer, itu top up. Kalau sekarang belum bisa ya guys ya. Kita main gratisan aja. Jadi kurir pizzanya bisa tiap waktu. Setiap hari loginnya cuman 3 kali. Jadi enggak bisa setiap hari ya. Enggak bisa setiap harinya terus-terusan, enggak bisa, dibatas 3 kali doang untuk 1 hari. Satu harinya di mana bang? Satu harinya itu di jam real atau di dunia nyata. Di risetnya itu setiap jam berapa ya, lupa. Jam berapa sih? Jam lupa. Ya? Oh, jam 7 pagi. Jadi risetnya itu jam 7 pagi. Kalau misalkan hari ini udah nganterin 3 pizza, mau nganterin pizza lagi di besok setelah jam 7 pagi. Tapi sebenarnya ini masih di downtown di apa ya, di plaza itu ada, di downtown juga ada gitu. Kalau nanti kamu kehabisan apa namanya jatah untuk nganterin pizza, bisa pindah ke downtown. Di mana bang downtown nanti? Nih di daerah sini nih, di MRT ini. Ribetnya pengen bet gua klaim gitu kan, kalau lagi butuh uang kayak gini tuh. Tapi gimana ya, namanya juga warga baru, nggak boleh cheating. Kita tuh harus natural. Kita coba, semoga masih bisa ya. Udah nggak bisa kan. Terus apalagi bang di sini nyari duit gratis? Tadi kan kita targetnya harus ada duit 2.500an ya kalau nggak salah. Sementara duit cuman ada 1.500. Kita ngapain dulu? Kita masuk ke dulu sini 7-Eleven buat dapetin baju. Kayak nggak terlalu bagus gitu bajunya yang kita pakai. Nah,
7-Eleven ya, semua orang juga tahu lah ya kalau supermarket yang terkenal ini. Sayangnya di Indonesia udah nggak ada. Sayangnya jadi susah untuk mendapatkan minuman-minuman bergizi lagi gitu kan. Kim So Ok gitu. Iya baca. Kita dapat ya, nah ini dia, kita dapat kostum ruang. Lumayan lah. Sama tasnya juga tentu. Sama tongkatnya juga yang entah apa itu kan tongkatnya. Terima kasih Kim So Ok. Kita pakai ya. Nih cara pakainya di customize. Anak di baju. Nah, pakai bang tasnya, pakai. Pakai tasnya udah. Sepatu belum ada kita. Jangan dulu hedon ya beli-beli baju. Ingat tipsnya, jangan dulu hedon kalau main ini. Ngelihat orang bajunya bagus-bagus terus kalian pengen bajunya yang kayak gitu, terus kalian dapat duit dikit dibeliin baju, dibeliin. Aduh, capek ini harus kas-kas gini terus. Jangan ya, kalian mending pergunakan uang di awal-awal itu untuk aset-aset untuk kalian nanti bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi gitu loh. Jangan dikonsumsi habis. Ya, kalian mau bisnis, mau main game kan konsepnya seperti itu gitu kan. Ngomong-ngomong haus. Oke, selamat datang yang baru bergabung di channel yang luar biasa ini, Hyper Minion, channel terkuat di muka bumi. Hyper Minion gitu. Aduh, Retri sama Minion. Balik lagi kita ke Kaya dengan untuk keberapa kalinya ini, ngapain ini berdua nih? Tapi bagus juga ya. Anjir, naik paus dong. Kita coba ya. Kita tuh harus jadi warga yang ramah gitu loh. Wow, nice, so nice. I get it. Salah. Sotoy aja kita mah sotoy bodo amat, padahal kita enggak terlalu pengen, cuma gue ya kayak keren doang gitu kan. Apalagi nih kita tadi tuh, kita habis keluar dari 7-Eleven-nya kan, dapat baju yang lucu gitu, yang unyu-unyu walaupun muka kita hitam gitu. Tapi si Kakang Prabu sekarang tampilannya udah lumayan kece ya untuk mendekati gadis-gadis yang ada di Pulau Kaya. Namanya Pulau Kaya, Bang. Iya, namanya Pulau Kaya. Tahu dari mana, Bang? Nih, dari sini nih tulisannya gede banget. Island, ya kan? Mana nih? Kaya Island gitu. Tuh. Misi, Bang. Misi apa ya? Ini kita harus mancing. Masalahnya kita enggak jangan dulu beli pancingan yang murah gitu. Kita langsung beli pancingan yang bagus. Kenapa yang bagus bahkan mahal? Nah, nanti ujung-ujungnya kerugiannya tuh malah jadi lebih gede kalau kita beli yang murah. Peluang kita untuk lebih kaya, untuk cepat kayanya tuh lebih gede kalau kita di awal beli pancingan yang agak mahal gitu, walaupun yang gak mahal-mahal banget, paling gak yang agak mahal lah gitu, yang durability-nya tuh kuat. Tapi sekarang ngapain ya kalau gak mancing ya? Oh iya, malam-malam ini tuh, ini coba sih kita bantu bapak ini, bisa gak ya? Gak bisa, itu nanti harus sore gitu. Kita pergi ke downtown kali ya. Kita beli ke downtown, mudah-mudahan gak crash. Di sana kita bisa antar pizza juga di downtown. Bang, beli sepeda. Belum cukup duitnya. Nah ini dia, kita pergi ke downtown ya, untuk menjadi pekerja kembali gitu loh. Menjadi pekerja kembali. Crash lagi kan. Jadi setiap perpindahan kota atau perpindahan map itu selalu crash gitu. Gak paham gitu. Selamat datang di live kita. Kali ini kita bakal lagi main game play together, game culun, game bocil gitu ya. Yang orang itu enggak peduli sama game ini gitu. Tapi kenapa dimainin sama kita ya? Ya karena ini game yang kita mainin gitu loh. Seru sih sebenarnya kalau misalkan ngerti atau apa ya, udah mainnya udah lama gitu. Gitu. Jadi semoga kalian tetap standby di sini ya, jangan kemana-mana. Temenin gue di sini sampai nanti jam 4 pagi. Sampai gue santap sahur untuk puasa 2 tahun depan. Pak, tadi kita mau kemana ya? Kalau sekarang kita langsung ke downtown, kayaknya crash lagi ya. Ini kalau crash lagi kita nggak usah ke downtown sih.
mudah-mudahan nggak crash ya. Oke, ini dia Don't Town Where Does It Lie The Games. Jadi Sang Prabu sudah hadir di downtown. Ini kota metropolitan yang banyak banget. Ada bangku kopi, ada katanya Hagen sebagai developer game ini. Ada apa ini, radio apa TV gitu kan. Hall of Fame, ada salon, ada pemadam kebakaran, ada kantor wali kota, ada polisi, kantor polisi, ada tempat pizza, ada bioskop, ada restoran, ada showroom motor, dan lain sebagainya. Bang, ke salon? Nggak usah, kita nggak akan pergi ke salon. Nggak mahal kan? Ngapain sekarang? Pizza. Kan tadi jatah untuk hari ini yang di Pulau Kaya itu udah habis 3 tuh. Untuk di sini ini ada Papa Mino 2, ini adanya Papa Mino beda ibu. Udah masuk di order itu suaranya mendelep, woi suaranya mendelep ya, aduh ya maaf, nanti beli deh kondensor gitu kan. Kalau sekarang memang belum terlalu maksimal ya maaf ya. Kalau aku terlalu teriak nanti ini apa namanya, aus, nggak ada minum soalnya. Ini bete banget sih ngantri gitu ya, jalan kaki gitu kan, orang-orang naik motor, naik mobil gitu jalan kaki. Nih, naik motor gitu loh, nggak bisa nebeng lagi. Orang Arab, kita jalan kaki aja biar sehat. Kalau suaranya kurang jelas nanti kita teleponan aja biar lebih jelas gitu. Oke, 2/3, satu lagi. Iya. Oh, dia udah ditanyain sama Arya. Sama Arya. Siapa Arya ya? Produser. Oke, orang ketiga sudah kita kasih pizzanya. Udah bang, belum selesai. Seperti biasa, jatahnya setiap mengantar pizza itu dapat 3 aja. 3 kali mengantarkan pizza gitu loh. Di sini, ini perusahaannya beda, tapi namanya Papa Mino juga. Ini adanya Papa Mino yang beda bapak. Baru pertama kali live stream seserius ini, terus haus ternyata. Ini keren banget sih kalau para senior yang sudah live stream lama gitu, kayak gimana gitu kan hausnya, bukan haus lagi, kayak kejang-kejang kayaknya kelar live. Oke, 2/3, satu lagi kita akan menjadi kaya gitu kan. Duit masih 1.600. Bang, kenapa nggak beli yang murah aja? Gimana? Kita mau menyerah aja beli yang murah atau kita tetap paksain beli yang mahal gitu kan? Kita beli yang murah apa yang mahal? Diu, beli yang murah apa yang mahal, Diu? Kalau yang mahal kita harus kerja rodi lagi. Kalau yang murah nanti kita langsung OTW beli pancingan ya. Setuju juga kalau beli yang mahal. Atau setuju juga kalau beli yang murah. Aduh, crash lagi emang suwe. Sabar. Jangan emosi. Jadi kita mau beli pancingan yang murah atau yang mahal? Iya, karena mic-nya bagus gitu, jadi kurang. Masih ada 360.000 orang yang stay di sini. Terima kasih yang masih stay. Luar biasa sekali kalian emang.
malam Senin gitu. Yang mahal biar hedon gak sih? Iya enaknya yang mahal ya, cuman kita harus kerja rodi gitu loh. Kecuali kamu mau nemenin aku sampai nanti bisa mencapai 2.500 untuk membeli sebuah pancingan yang sangat-sangat tidak berguna. Kalau kamu mau nemenin aku sampai dapat 2.500, kita beli yang mahal, nggak usah nanggung. By the way, headsetku kenapa kayak kucing gitu? Salah beli aku. Aku pesennya yang harimau malah datangnya kucing. Iya, anak. Lanjut, tadi kita baru dua kali nganter pizza. Bang, sombong amat gak nyapa-nyapa ini player yang lain. Bahasa Inggris masalahnya. Ini pengen pindah ke server Indonesia ya bingung gimana caranya. Oke om, terakhir kali untuk hari ini om, saya minta pekerjaan. By the way, kita belum review rumah kita yang sangat luar biasa ini ya, kos-kosan kita yang sangat luar biasa ya. Sabar, kita kerja dulu buat bayar kos-kosan sebagai uang muka. Gelap gak gambarnya? Facecamnya gelap gak? Kalau facecamnya gelap nanti aku terangin. Terangin, gelap gak? Enggak ya? Enggak dong. Kalau gelap ini efek karena layarnya lagi malam, jadi gelap. Kak, kenapa belum bobo? Lagi nggak mau bobo, lagi pengen diboboin. Kakak cot anjir. Oke, 2/3 orang terakhir. By the way, kita kerja dari malam sampai malam lagi ternyata. Tanpa kita sadari ya di sini. Minimal kita bisa kebeli sepeda deh. Biar tetap jalan gitu. Masih 17.000. Eh 1.700 ini pizza udah habis jatahnya. Balap-balap. Nah, iya. Di sini ada balap. Mana balap? Kita bakal apa namanya? Menggeluti dunia malam di di mana lokasi balapnya ya? Maka sini deh kayaknya. Sebelah Bang Bukopin kalau enggak salah. Sepedanya enggak bisa gratis apa? Bisa, cuma harus achievement gitu, lupa. Lupa aku. Harus ngapain gitu ya achievement. Sekarang beda sih. Kalau kemarin tuh apa? Di sini juga ada apa namanya? Kayak play pass gitu. Jadi kayak achievement atau misi-misinya diselesai nanti dapat kayak Mobile Legends, PUBG kayak gitu-gitu tuh, ada yang kayak dapat rambut, dapat satu set baju, bayar gitu berapa kalau nggak salah lupa lah. Ini 90.000. Kalau ini gratis. Tadi yang kita udah klaim yang pertama ya. Mana ya? Ini kita udah klaim. Cuh. Aduh. Kita bakal jadi balap, jadi joki pembalap liar. Kalau nggak salah, balap di sini itu harus punya mobil sendiri atau motor sendiri. Kita kan belum punya ya, belum bisa juga ya. Lupa. Belum bisa, cok. Kita ke bank nabung yang ada bukan dapat duit malah habis duit. Kalau nggak salah 15 berapa hari sih lupa? 15 hari, 20 hari gitu. Tabungan berjangka sampai 20 hari ke depan kalau on terus setiap hari bisa diambil. Ini kita ngapain lagi ya, coy? Sumpah bingung nih, 17.000. Apa beli yang murah dulu ya? Beli yang murah dulu satu, kita mancing. Habis itu kita langsung kerja lagi. Kayaknya di sini tuh nyari duit yang paling gampang tuh nyari ikan. Paling gampang tuh nyari ikan. Klik satu kalau kamu pengen masuk surga deh, adik. Bentar ya sambil ngambil air minum.
Tapi ini crash-crash terus nih. Nanti kita cari tahu ya kenapa ini bisa sampai crash-crash terus kayak gini. Klik satu kalau kamu pengen masuk surga. Tadi dibisikin di belakang katanya klik satu kalau kamu pengen masuk neraka. Nah, siapa yang bisa ceritanya pengen masuk neraka? Jangan lah ya. Kita sepakat ya, sepakat kita beli pancingan yang murah dulu, satu aja paling murah aja. Minimal kita bisa mancing gitu. Minimal kita bisa mancing. Ya, deal ya, kita beli pancingan dulu ya. Gimana? Setuju gak beli pancingan dulu? Yang ini aja nih. Gak apa-apa lah, kita beli lah. Langsung dah. Banyak bacot, kita langsung beli ya. Resmi akhirnya kita punya pancingan. Kita punya pancingan. Kita bawa, kita pergi ke sebuah pantai yang sangat indah. Di suatu senja yang sangat-sangat cerah. Udah rame saja di sini ya guys ya. Udah rame di sini. Lagi sama lagi pada nyari duit juga sama. Ternyata bukan kita doang yang pengen kaya ya. Pikir kita doang yang pengen kaya. Itu agak susah juga posisi parkirnya. Oke, kita mancing. Nah, ini juga ini pengalaman pertama nih mancing di PC gitu. Biasanya di Android tuh atau di handphone tuh ada getar-getarnya, ini kan enggak ada ya. Kita ngandelin apa indikator dari tanda seru yang ada di kepala orang ini aja. Kok ikannya itu. Jeleknya pancingan itu tuh, ini tuh emang kayak gini, jadi sering putus. Makanya murah harganya kan. Karena sering putus. Kayak kamu sering putus. Apa nih dapat? Nah, caranya gini, kan muncul nih bayangan-bayangan ikannya nih, muncul. Tunggu aja dia makan umpan kita. Kalau di atas kepala kita ada tanda seru, tarik aja ikannya langsung gitu. Pakai spasi bisa. Biar pakai spasi deh. Jangan putus lah. Nah, ini dia ikan pertama kita pada malam ini. Ada apa nih namanya, susah banget. Porcupine fish. Seberat 77 sepanjang 77 cm. Best record ya, jelas lah ini kan ikan pertama ya, ini ikan. Kalau di kita ada ikan buntal, kebuntal. Simpan. Oke, kita lanjut. Ini lemparan kita yang ketiga. Noob. Nih, buat kamu nih, buat Diu nih, coba perhatiin cara mancing yang bener nih, kayak gini nih. Kemarin bilangnya susah-susah nih. Ini bayangannya tuh ada ukuran, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang paling gede banget, XL gitu kan. Salah tuh. Pencet. Ini kalau ada tanda seru di atas kepalanya baru ditarik. Nah, ini nih. Kalau telurnya lagi pengen sesuatu nih dikabulin. Tapi bentar, karena kita masih mancing, kita cuekin dulu bentar ya. Dia lagi pengen mandi. Kayaknya udah muncul lagi, apakah ini akan menjadi tangkapan kedua kita? Ngomong-ngomong nih orang ini malah miring-miring mancingnya. Agak susah emang kalau di PC itu nggak ada getar-getarnya, nggak apa-apa. Kita harus membiasakan gitu. Kasihan dicuekin masa. Siapa yang dicuekin? Ini tuh agak latensi. Kamu tuh harus tahu agak latensi antara chat sama ininya. Jadi kalau agak delay ya maaf. Bukan WA yang langsung terkirim. Siapa yang dicuekin? Kita mendapatkan ikan yang kedua. Masih ikan buntal juga ya. Ini telur kita masukin aja lah. Ganggu gitu loh. Telur-telur ganggu. Telurnya dicuekin maksudnya. Oh. Gak apa-apa lah. Nanggung. Kita kan orientasi sekarang kita cuan kan. Orientasi sekarang Kakang Prabu tuh cuan. Untuk membeli rumah dan segala isinya. Outlook kita gak akan terlalu penting. Karena akun US juga kan gak akan lama. Kita main di akun yang ini. Oke, okay. Kita dapat achievement lagi. Lumayan. Dapat berapa game? Dapat satu game. Nah. Yang di sini juga kita udah bisa claim belum ya? Nah, ini kita udah bisa dapat, udah bisa claim 10 game. Total kita punya 23 game kan.
terakhir ini kita harus nangkap serangga. Ini agak susah nih kayaknya. Kita bakal ini apa? Mancing satu kali lagi aja ya, satu kali lagi mancing, kita gerak ke camp untuk nyari serangga, untuk beli peralatan serangga. Oke, kita cukup. Nah nanti uang ya, ikannya dikemanain bang? Ikannya nanti kita jual kan. Ini hasil tangkapan kita tadi, mana ikan? Nah ini dia, dapat 4 ikan gitu. Jadi jualnya di mana? Di tempat kita pertama kali beli pancingan itu, di sini nih. Kita jual, tapi ya baru 4 lah, kita juga dijual juga buat apa gitu kan, gak terlalu nggak terlalu signifikan gitu buat nambah duitnya. Susah, ada kendaraan susah, jalan-jalan jalan kaki. Kita ke camp, kita beli buat nangkap serangga. Abis itu kita coba nangkap serangga beberapa. Abis itu nanti kita selesai ya untuk hari ini. Jadi besok dilanjut lagi. Nah ini ibaratnya kenalan doang. Ini campnya, tempat camping. Sepeda robotik naik with Firefly. Ah? Oh, dapat gratis. Ternyata kita nggak usah beli. Kita udah dapat gratis, nggak usah beli. Kita juga langsung dapat achievement. Oh iya iya. Oke. Akhirnya semua ini dia, semua misi udah selesai dijalani. Akhirnya kita dikasih skateboard ya sebagai imbalan karena telah menyelesaikan berbagai misi dengan baik. Apa nih? Kita sekarang punya skateboard gitu loh biar nggak terlalu lama jalannya. Dapat apa nih, daun-daun apa nggak jelas. Lumayan nih dapat tuh. Cipan-cipan ini diklaim aja, sayang soalnya. Level 2 kita dapat. Akhirnya kita mencapai level 2. Dapat apa aja? Level 2 tadi dapat baju. Akibat membeli pancingan murah dulu ya. Jadi ralat tadi beli aja pancingan yang murah, paling murah sekali. Baju jelek, bajunya kayaknya jelek lah. Udah dapat pancingan lucu. Kan kalau pakai kendaraan agak cepat gitu, nggak kayak tadi jalan kaki. Eh jangan, nanti di band coy. Ben. Tidak boleh smoking in the hoy gitu loh. Apalagi mempertontonkan hal-hal yang sangat-sangat di bangun ya. Bang mancing di sini. Oke, kita mancing di sini. Mana-mana pancingan. Kita coba ya, ada ikan apa aja di sini. Kalau enggak salah ada ikan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Alias ikan arwana. Kali dapetin ikan, kali nangkap serangga kayaknya skip aja, susah, agak susah soalnya. Seperti biasa nanti kalau ada tanda seru. Ikan mas. Oh bukan, kayak salmon. Harganya berapa? 19 doang ya. Main lah. Agak malas juga mancing-mancingnya kayak gitulah di sini. Mainnya tuh mancing, ngumpulin duit di rumah. By the way, kita belum pernah ke rumah ya. Kita ke rumah, abis ke rumah kita off gitu. Kita ke rumah dulu. Mudah-mudahan enggak crash. Tuh crash. Bukan ya akun gue. Itu fans.
fans, fans baru ya. Kamu fans pertama. Kalau kamu sering datang ke live aku jadiin admin. Admin, admin slot. Kita mau ke rumah ya. Nangkep serangga dulu padahal mah. Oh ya, kamu pengen ini ya, pengen tutor. Nanti ada di hometown juga ada serangga, nanti kita cobalah. Agak susah kayaknya kalau di sini. Mana kita langsung pergi ke my house. Guys, kayak gimana rumah kita nih? Kos-kosan kita yang tercinta, apakah akan menjadi mewah atau nah ini dia hometown. Komplek perumahan warga-warga kaya di sini tempatnya gitu. Rumahnya rumah kardus. Gigi ya gitu. Rumah kardus, cok. Pelit banget, gila. Masa dikasih ini rumah Kang Prabu dikasihnya rumah kardus, enggak masuk akal. Enggak apa-apa, kita syukuri apa yang ada. Hidup pengadian lah anugerah. Kita masuk ke rumah kita. Oke, ini kita sudah di dalam. Ya, terima kasih, Pak. Apa ini? Suruh apa nih? Oh, ini suruh pindah-pindahin barang. Pasang lampu. Disokin mana nih? Pasang lampu disokin. Asal aja kita lah. Nah, disini. Ini apa nih? Kita masukin juga nih. Nah, tidak perlu estetik. Apa itu estetik? Apa ini, kenapa gak bisa maju tuh? Oh, close dulu ini. Oke, mantap. Rumah kita guys tuh. Berapa kali berapa ya kalau real? Kalau berapa ya? 5x5 kali. Jendela dengan hutan-hutan. Hutan-hutan, halaman belakang. Cuma segini doang, tapi lumayan lah. Lebih gede dari kamar gua di Rio, kayak kamar gua di Rio kayak cuma segini doang, itu dua, nah cuma segini doang. Ini gede, malah kalau ini rumah sih kayak gua sekat ini buat dapur, buat si baju, buat apa lah. Rumah kardus, jadi jangan lihat dari tampilan luarnya yang kayak kardus gitu, ternyata dalamnya gede ya, nggak buruk-buruk amat gitu loh. Ada kasur buat kita tidur atau meniduri. Woi, ternyata kita punya tetangga yang rich parah, men, rich parah. Ana Ruby. Halo, tante, ikut dong tante. Ay. Sombong ya. Mentang-mentang kita gembel nih ada serangga nih, ada apa kupu-kupu. Coba tangkap ya. Pelan, jalannya pelan. Eh, diem apa wis? Eh, diem. Eh. Agak susah emang. Kabur, cok. Susah. Kita cari yang gampang aja serangganya. Oh, ini gampang nih. Ya, oh. Ayo. Apa kupai? Ini kita nangkep ini nih, apa congcorang. Aduh susah, sumpah susah. Enggak bohong, susah. Dan pelan banget. Kalau di PC itu agak susah nih, pelan-pelan gini nih. Susah cowok, susah. Kabur. Gimana ya, susah banget anjir. Tak menyerah. 1, 2, 3. Up. Aduh kurang kiri. 1, 2, 3. Susah. Terlalu dekat. Kayaknya kita barbar aja kali. Akhirnya harus barbar. Kan susah kalau di PC itu susah. Kalau di Android itu gampang. Kita dapat kupu-kupu putih ya. Sepanjang 39 mm. Milimeter, jadi kecil banget gitu kan. Kalau kayak gitulah pokoknya kalau nangkap serangga. Kalau di Android mungkin agak gampang. Jadi kayak gini caranya tuh kayak
pakai ininya. Terus klik pelan, jalan pelan. Kalau ini kan nggak bisa diatur nih pelan kencangnya. Kalau di Android kan bisa, atau di handphone gitu. Terus lepas gitu lah. Oke-okenya kalian aja. Ini apa nih, bisa diklaim nggak sih? Set baju 109.000, 90.000. Aduh, nggak deh yang dibeli dulu, nggak deh. Makan aja susah ya, kayak gini-gini. Dah, kayak gitu aja. Fitur-fitur lainnya nanti kita, gue bakal jelasin di kesempatan lain gitu kan. Besok gue bakal live ini apa, menjadi masinis. Kita besok akan main kereta simulator, train simulator. Tapi train simulatornya yang Indonesia gitu. Kita akan pergi-pergi ke Surabaya, ke Jogja pakai kereta. Bagaimana caranya masinis mengendarai kereta? Apakah segampang mengendarai sepeda motor atau mobil? Kita tidak tahu. Besok nanti kita akan coba ya, di jam yang sama tentunya, sampai jam seginian juga. Ya besok siangnya kita live play together, sore malamnya nanti kita bakal live menjadi masinis yang abal-abal, yang membawa penumpang untuk celaka ya, untuk kecelakaan. Itu ini gue juga belum review Hometown secara keseluruhan ya. Di luar apa, kurang lebih kayak gini lah, ada tempat, ada gorong-gorong, ada rumah-rumah warga yang bagus-bagus gitu kan. Rumah kita masih kadus, nggak apa-apa, nggak ada yang berteman sama kita juga. Ini karena profil kita buat parah gitu, nggak ada foto, nggak ada perkenalan diri, nggak ada apa-apa gitu kan. Nama juga akun gue sih ya gitu. Jadi gitu aja, semoga kesempatan malam ini gue live bisa menghibur kalian semua yang nonton dari kemarin nonstop kan selama 24 jam. Akhirnya kita sudah melakukan streaming selama 24 jam penuh. Gua mau istirahat dulu, mau makan, mau dugem, mau nongkrong, mau trek-trekan. Ketemu lagi nanti besok ya. Atau nanti kita bakal adain live Mobile Legend ya, mabar sama teman-teman yang luar biasa noobnya gitu kan. Kalau biasa kalian nonton pro player atau yang jago-jago tuh, nanti di sini kita akan sajikan permainan yang lebih jago lagi gitu kan. Bagaimana cara memenangkan sebuah game Mobile Legends secara easy tentunya kan. Besok ya, besok apa lusa, besok kan kita jadi masinis, main play together lagi lusa paling. Sambil nunggu Elgato biar bisa main di handphone dan juga mic gitu kan, biar teman-teman tadi yang bilang suaranya mendep ya maaf gitu kan, cuman mic di headset itu, di headphone gitu. Ya gitu, mudah-mudahan kedepannya kita kualitasnya maupun cara gue membawakan live ini dengan baik, lebih baik lagi gitu kedepannya. So stay tune terus di channel ini, jangan lupa subscribe, comment, like di Hyper Minion. Udah gitu aja, terima kasih banyak yang udah nyawer. Alhamdulillah malam ini dapat 500 juta. Alhamdulillah. Kayak gitu. Sampai ketemu lagi. See you next time. Bye bye. Gimana cara matikannya? Udah, enggak usah. Cara matikannya gimana? Oke. Okay.